Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Chandra berada di Masjid Al Mukmin, ya, dan tepatnya kita berada di bawah SDIT Al Mukmin juga di sana, ya. Dan hari ini kita sedang ada acara GJB atau Gerakan Jumat Berkah, kolaborasi antara SDIT Al Mukmin Kelapa Gading bersama Masjid Al Mukmin Kelapa Gading, ya. Oke. Nah, kita mencoba untuk tanya-tanya kepada ketuanya, ya. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Yan Lestari, ya? Iya, betul, Pak. Dan hari ini Ibu menjadi ketua GJB SDIT Al Mukmin yang kolaborasi dengan Masjid Al Mukmin, ya. Nah, aku saya mau tanya maksudnya, Ibu, ya. Hari ini menunya apa nih, Bu? Hari ini seperti yang sudah ininya tersajikan, ya. Ada bakpao. Terus ada kue juga. Ada jus juga sih di kulkas kan ada. Oh, gitu. Suanau, ya. Ada jus juga. Jusnya di mana? Ada di kulkas. Oh, di kulkas, ya. Oh, kita lihat dulu sebentar, ya. Ya, teman-teman, ternyata ada jus, ya. Ada air putih, kemudian ada jus juga. Luar biasa. Baik, kita kembali tanya-tanya lagi. Untuk saat ini yang sudah donasi dari mana saja, Ibu? Ini ada beberapa dari masjid, ada juga yang dari orang tua. Oh, gitu. Mungkin juga, Pak. Oh, gitu. Berarti kolaborasi antara SDIT Al Mukmin Kelapa Gading, Masjid Al Mukmin dan juga orang tua murid, ya? Iya, betul. Dan juga mungkin siswa-siswa juga, ya, yang mau menyumbangkan, ya? Iya, betul. Oh, ya, ini kalau untuk yang mau nyumbang atau mungkin donasi itu bisa berupa apa saja, Ibu? Oh, untuk apa namanya, gerakan Jumat Berkahnya, ya, boleh nasi box, iya, boleh minuman, boleh snack-snack, atau mungkin boleh juga gerobaknya di bawah kesini. Oh, gitu, subhanahu, ya. Kayak pada tahun lalu, ya, ada kayak semacam soto Lamongan atau mungkin nasi gorengan belum pernah, ya? Iya, gitu, ya, subhanahu, ya. Tujuan diadakannya apa namanya GJB ini apa nih, Bu? Tujuannya adalah ini juga untuk melatih anak-anak untuk bersedekah, ya. Apalagi di hari Jumat pahalanya yang berlimpah. Iya. Ya, jadi gini, sama berbagi juga. Berbagi dengan jamaah-jamaah nanti ketika sudah selesai sholat Jumat. Kalau pada tahun lalu kan ada semacam kupon, ya. Untuk tahun ini seperti apa nih, Bu? Mungkin dilihat dulu nih, Pak. Minggu depan lebih banyak donatur-donatur, iya, mungkin itu kita bisa buatkan kuponnya. Oh, gitu, ya. Tapi untuk hari ini masih bisa dibagikan secara langsung. Baik-baik. Nah, kemudian ini, Ibu, kalau misalkan nih ada orang yang mau donatur, ya, karena memang ini kan sangat bagus sekali, ya. Iya. Hari Jumat kan dilimpahkan atau dikalikan beberapa kali lipat, lah, ya, atau 10 kali lipat untuk bersedekah. Ini caranya bagaimana untuk cara donatur, untuk memberikan donaturnya? Caranya, baik berupa uang atau mungkin nasi box atau mungkin makanan, ya. Caranya boleh langsung menghubungi saya. Nomornya berapa, Ibu? Nomornya di 0857 4187 1553, atas nama Bu Yan Lestari Harahap. Oke, bisa diulang kembali, Ibu? 0857 4187 1553. Baik, Ibu. Mungkin saya mau tanya Ibu guru yang di sampingnya, ya. Oke, baik. Dengan Ibu siapa namanya? Ibu Eva Mudrika, ya. Ibu, mau tanya dong, salah satu tujuan diadakan acara ini atau dari sisi anak-anak seperti apa nih, Ibu? Untuk dari sisi anak-anaknya, ya, mendidik anak-anak untuk apa namanya, senantiasa terbiasa berbagi kepada sesama. Berarti ini termasuk semacam pembiasaan baik, ya? Iya. Oh, gitu. Semacam pembiasaan baik untuk anak-anak kita, ya. Khususnya anak-anak Al-Mu'min, seperti itu, Pak. Bu, kalau dari sisi Ibu pribadi nih, ya, kan ada GJB nih, ya. Itu ada rencana atau pengennya menunya apa sih, Bu, kalau misalnya nasi box gitu? Oh, nasi box. Dari Ibu sendiri nih? Itu dari saya sendiri, pengennya mungkin nasi padang gitu, Pak. Oh, gitu. Atau misalnya apa, mie Aceh gitu, atau boleh juga bakso, surat. Oke, suwana, ya. Yang mantap-mantap, ya. Oke, kita lihat, ya. Hari ini juga ada yang datang. Kita masih belum tahu dari mana. Nanti kita coba tanya-tanya. Berarti Ibu suka bakso, ya, suka mungkin nanti ada sate, ya, atau mungkin ada semacam stik abuba, bisa aja, ya. Pokoknya ketika kita bersedekah itu tidak perlu malu-malu, tidak perlu apa namanya, berpikir nominalnya segala macamnya, ya, karena memang itu insya Allah akan kembali ke kita juga, ya. Iya, Pak. Oke deh, baik, terima kasih, ya, Bu. Iya, baik, kita ke Ibu Lili. Assalamualaikum, Bu Lili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Lili, kan gini, ya, kan kalau kita itu ingin bahagia itu diantaranya adalah dengan cara bersedekah. Nah, Ibu, kalau boleh tahu nih, Ibu, dari sisi Ibu, ya, apa, ya, semacam bersedekah itu seperti apa sih gambaran Ibu, atau mungkin pengertian sedekah menurut Ibu apa sih?
ya, rumahnya gitu. Iya. Dari mulai yang hal kecil sampai dengan hal yang besar. Mungkin hal kecilnya adalah jika kita tidak bisa berbagi dengan dengan orang, mungkin hal yang paling mudah untuk berbagi dengan orang adalah senyum ya. Semuanya ya, sedekah senyum ya. Iya, luar biasa ya. Sama itu sedekah gitu. Kalau misalkan kita tidak bisa berbagi barang, mungkin bisa dengan senyum. Wah, luar biasa.